Nah Om, ini apa nih, tuh? Sekarang udah ada makanan penutup. Makanan penutup, dia makanan terakhir lah. Iya, warnanya lucu loh Om, dia warna hijau. Tadi warna merah. Jadi kebayang cendol. Pokoknya lain kali kita harus makan cendol. Oke deh, dia kayaknya kuningan di sini juga. Kalau seandainya dia makan mie, dia ada abon-abonnya gitu Om. Coba lo rasain, siap. Oke, kita rasain ya. Ini kayaknya nggak pedes deh. Pedes deh, ini kan makan dulu, kita ngira-ngira ini. Kan ini namanya mie bajak laut black pepper. Oh, coba. Oke, coba ya. Mie-nya tetap sama, tetap lembut, terus kenyal-kenyal gitu. Kalau untuk pedas nggak sama sekali sih Om. Mungkin namanya aja black pepper gitu ya. Dan dia campuran abonnya itu bikin dia manis-manis gitu. Enak banget. Nikmat. Enak banget Om. Luar biasa. Bajak laut. Dan ini apa? Nah ini dia strawberry smoothies. Manis banget. Om, iya. Halo Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Duduk, ya, Pak, duduk. Iya. Dengan Bapak siapa? Saya Erianto. Erianto, oh saya Loli Pak. Dan ini ada Om Ken. Oh iya, halo. Pak, Bapak owner di sini ya? Iya. Owner di sini. Nah, tadi saya udah penasaran banget nih Pak, pengen bertanya-tanya tentang mie rampok ini. Ceritain dong Pak ke kita, dari mana sih dapat konsep mie rampok ini? Mulai dari tempat-tempatnya gitu. Oh iya. Ini awalnya sih kita ke Bali. Oh, ke Bali. Terus kita di sana ketemu temen. Terus dia cerita, ternyata dia di franchise. Oh. Di Surabaya. Nah, konsepnya kayak penjara. Oh, kayak penjara ini juga. Nah, liatin pas mereka opening, saya diundang. Oh, gitu. Karena lihat, ternyata konsepnya bagus sih. Makanan juga enak, murah. Dan iya, juga sehat, soalnya komik semua. Oh iya, benar banget. Sendiri. Jadi terinspirasi dari teman Bapak itu ya? Iya, sama-sama. Dan setiap kita datang, kayaknya kalau ada yang datang, dan tadi saya perhatiin ada yang bilang, tahanan baru. Iya, gitu ya. Itu khusus kita. Betul, itu kelebihan kita. Iya, benar banget. Jadi itu lucu banget, Om. Menambah sesuatu yang unik banget dari tempat ini. Terus di sini juga katanya self service gitu ya Pak ya? Iya, self service. Itu dijelasin dong gimana sih self service itu? Tamu masuk, dikasih ucapan, tahan baru, kita sama datang, langsung ke kasir, order langsung, bayar langsung, nanti hari itu konsumennya duduk, dipanggil, contohnya tahanan putra. Tahanan putra, makanan udah siap, silakan diambil. Oh iya, benar-benar banget Om. Itu kayak kita tadi ya, Bang. Dan juga kalau mereka mungkin mau diantarin, tinggal pesan aja. Oh, bisa juga ya, Pak ya. Juga kasih bilangin nanti tolong diantar ya, kita anterin. Oh iya, benar-benar. Jadi Om, self service itu maksudnya kita tuh supaya lebih mandiri gitu. Jadi apa-apa kita sendiri yang pesan, kita yang ambil gitu. Betul. Nanti akan datang negara manapun, semua kebanyakan self-service semua, jarang pakai pelayanan. Lebih simpel gitu ya Pak ya? Iya, di Singapura di mana udah nggak ada lagi pelayanan gitu. Iya benar. Dan semuanya benar-benar dibuat seperti penjara banget ya Pak? Kayak baju-baju pelayannya, betul. Itu tempat makannya, unik-unik banget. Kita di sini sih tujuan utama kita, selain kita menjual jasa, kita supaya orang tuh melakukan perbuatan ke arah yang positif, contohnya nanti dia kalau korupsi masuk penjara koruptor loh, kayak gini loh, ya kan, banyakkan rokok nanti nggak sehat loh kan, ada di poster-poster ada semua kata-kata yang betul mengajurkan ke arah ke positif. Iya benar banget Om. Terus di sini nama makanannya juga unik-unik banget ya Pak ya, betul. Mie rampok. Mie rampok itu apa sih yang buat mie rampok itu beda dengan mie yang lain, Pak? Mie rampok, selain mie rampok kita sih ada empat lagi. Oh, ada empat lagi. Mie bajak laut, mie
begal. Mie begal. Mie copet. Sama ada mie jamret. Oh, mie jamret. Jadi namanya unik-unik. Jadi kelebihan kita sih, mie-nya sih kita bikinan sendiri semua aslinya tuh. Oh, jadi kita nggak pakai ya? Pengawet. Benar-benar. Oh. Asli. Iya ya, jadi dari tepung gitu iya, ya Pak betul. Ya? Iya, betul. Benar buat sendiri, sehat. Homemade semua kita. Jadi dijamin. Nggak bakalan ada penyakit mengandung inilah itulah kita tidak mungkin. Aman banget. Aman, betul. Beda sama mie yang lain. Betul. Dibeli dan udah jadi ya, gitu. Ada pengawetnya gitu ya. Iya, betul. Terus di sini warna-warna mie itu ada apa aja, Pak? Oh, kan tadi di sana ada warna merah. Mie pepper. Nah, yang ini hijau. Terus yang mie rampok agak ke oranye. Oh, agak oranye. Nah, yang copek tuh kuning. Jadi dia ada tiga macam sih. Oh, ada tiga warna. Tiga warna. Mie-nya aja berwarna. Hidup kita juga harus lebih berwarna. Dan juga kita kelebihannya kita ada levelnya. Oh iya benar banget, tadi kita pas pesan level ada 0 sampai level 5 dari enggak pedas sampai level paling yang tinggi. Pedas banget. Gitu ya. Ada enggak sih Pak yang pernah pesan level yang paling pedas? Ada. Itu enggak apa-apa. Masalah malah anak-anak kena SMP. SMP. Harus diacungin jempol. Hebat mereka. Boleh tahan. Habis aja, itu Pak. Habis. Keren. Kalau saya pribadi level 2 aja kayaknya udah kepedasan. Iya, saya level 3 tadi lumayan berakhir. Itu cabenya pakai cabai apa sih Pak? Sampai bisa cabai setan menggigit. Sama cabai setan ya? Kecil, setan banyak cabai setan juga. Itu udah ngetop di mana-mana lah pedasnya. Iya, benar banget sih. Selain mie-mian gitu, di sini menu-menu andalan lainnya ada lagi apa, sih, Pak? Nasi goreng koruptor. Oh, yang tadi. Nasi goreng koruptor. Itu ada levelnya juga. Oh, itu pakai level juga level ya, juga. Pak ya? Terus ada apa lagi, Pak? Ada hot plate. Oh, hot plate. Kita pesannya yang andalan-andalan semua. Sate dimsum. Oh, belum kita coba ya? Belum. Oh, ada dimsum juga ya, Pak ya? Ada macam-macam lah. Ada topping, ada dimsum juga, dimsum. Dimsum, itu apa ya, Pak? Dimsum tuh kayak makanan sarapan pagi lah. Oh, lebih ke tapi sarapan pagi ya? Tapi banyakan sekarang di Indonesia di mereka untuk makanan santai. Iya, benar-benar. Untuk kayak yang dia lebih kayak gitu ya, Pak ya? Pakai kayak makanan dikit ke Chinese lah. Oh, iya benar. Nanti coba aja nanti. Kalau apa tadi kita nyobain yang hot plate ya, Om ya? Nah, hot plate-nya itu daging kepiting ya, Pak ya? Iya, ada kepiting sama ayam. Oh, ada kepiting sama ayam tuh. Itu jadi dihancurin bareng gitu, iya, Pak. Iya. Disatuin gitu ya. Iya, betul. Itu pakai lumpia ya luarnya? Iya. Kita bentar lagi jadi chef, Om. Tapi itu asli, itu nikmat itu. Iya, itu enak banget. Perpaduan enak daging banget. Ayam sama daging kepitingnya itu benar-benar lembut banget. Lembut. Dan rasanya itu manis gitu, alami dari kepitingnya dan sama daging fresh, ayam. Kan? Fresh banget rasanya. Ya, Om, ada yang mau ditanyain nggak, Om? Nggak ada ownernya nih. Oh iya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau kesini, Pak, alamatnya di mana ya? Ini sih nama alamatnya sih kita biasanya disebut Citra Indah. Komplek Citra Indah atau samping Bank Bukopin gitu. Data center. Soalnya dekat pinggir jalan juga jadi gampang dicari. Ya, betul, gampang. Tempatnya iya benar banget. Betul. Terus kalau sosial medianya untuk di-follow itu ada, Pak? Iya, benar banget. Kita biasa di Facebook ada, Facebook? Instagram ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi tinggal dibuka lah. Di search aja. Kalau di pengantaran barang sih Gojek nggak ada juga. Oh, nggak ada juga ya? GoFood bisa. Jadi kalau nggak sempat datang ke sini bisa pesan di GoFood. Betul. GoFood. Asik. Ada yang saya belum tanyain tadi, Pak, tentang minumnya. Nama minumnya Mojito ya? Mojito. Oh, Mojito. Itu dapat konsep dari mana sih, Pak? Kok bisa memadukan jeruk nipis? Itu sih ide-ide gimana ya? Secara tidak langsung sih, secara mendadak datang aja ya. Jadi itu aja rasa min, ada rasa gimana, Sprite. Kayak otodidak gitu. Tapi rasanya mantap banget. Dan ini smoothie strawberry ya, Pak ya? Iya. Smoothie strawberry. Jadi kalau smoothie itu, Om, kan dia manis gitu. Terus dia kayak nempel di lidah gitu. Jadi cocok banget biasanya untuk yang pedas-pedas. Karena yang pedas-pedas itu cocok sama yang manis-manis. Banyak kok macamnya, durian. Oh, ada mangga, bermacam-macam. Avokado ada semua. Oh, buah-buahan gitu. Iya. Sehat banget lengkap. Kayak akan serat. Dan juga di sini kita kan ada selfie anak-anak, kadang-kadang anak muda. Ada selfie. Anak muda-muda datang, selfie bisa.
Iya, spotnya ini bagus banget buat foto-foto. Dan dulu ini hits di Instagram sampai sekarang. Iya. Itu foto-foto di tempat. Iya, di ini ya. Jeruji-jerujinya. Iya, benar banget. Apalagi pas ini baru-baru buka itu booming banget di explore Instagram. Iya. Banyak banget orang yang fotoan gini. Apalagi di tulisan itu tuh, tahanan Mirampol. Itu benar-benar spot selfie banget. Terus Pak, kalau misalnya jam operasionalnya itu dari jam berapa? Iya, benar banget, Pak. Kita Senin sampai Jumat. Dari jam 12 sampai jam 10 malam. Oh, makan siang ya, Pak ya? Iya. Dari jam makan siang. Kalau Sabtu Minggu hari besar. Dari jam 12 sampai jam 11 malam, agak malam. Oh. Hanya kadang-kadang orang malam mingguan. Biasalah. Iya, benar banget. Lebih lama gitu lebih waktunya lama. Ya di mereka luar. Nongkrong di sini, main wifi, katanya wifi kan gratis. Yep. Free wifi. Ini anak muda pada suka di sini, iya, nongkrong. Iya benar banget. Recommended banget pokoknya tempat Mie Rampok ini jadi tempat nongkrong. Itu baik remaja-remaja ataupun keluarga juga keluarga bisa gitu. Ya, iya, Pak ya? Iya, bisa semua. Untuk acara ulang tahun kita kasih free tempatnya. Oh, nggak gitu. Kena biaya ini kita nggak perlu. Order makan aja, silakan. Gitu ya? Oh, jadi tempatnya gitu. Kita free, mau blok apa kita kasih. Wow. Iya, jadi bukan cuma untuk nongkrong aja, jadi untuk party-party gitu bisa. Nah, ada bener komunitas banget. Mau bikin acara, silakan. Kita kasih satu blok untuk mereka. Oh, gitu ya, Pak ya. Bener banget. Keren sekali. Iya. Nah, Om. Apa tuh? Ada lagi nggak yang mau ditanya ini? Biar lebih puas lagi. Kayaknya Om udah cukup deh. Udah cukup ya? Oke deh, saya juga udah cukup. Kalau gitu makasih ya, Pak, buat semua informasinya. Iya. Thank you. Nah, Om, seru banget kan kita udah cerita-cerita sama ownernya, kita udah tanya-tanya semua tentang Mie Rampok ini dan menu-menunya juga. Ajib banget deh pokoknya. Terus? Oke, Dam. Udah kenyang kan? Udah kenyang. Udah kenyang kan? Dan nikmat-nikmat banget. Pedesnya dapet kan? Pedesnya dapet banget. Kita masuk penjara lagi ya? Enggak. Kecuali ke Mie Rampok boleh. Iya, bener banget. Buat teman-teman, jangan sampai melakukan kesalahan dan buat kalian masuk ke penjara. Lebih baik kalian masuk ke penjaranya Mie Rampok. Pesan moral. Oke deh, Om. Kalau gitu, sampai jumpa di tempat-tempat berikutnya. Dadah!